Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wa alihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. untuk para sahabat subscriber dimanapun kalian berada. Semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya doakan saya dan sahabat senantiasa Allah jaga dan dijauhkan dari orang-orang yang zalim. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Jadi, sahabat semua, kali ini saya sudah ada di lokasi dan kembali lagi bersama saya Dang Rajo di channel Dang Rajo Official dan Mas kameramennya. Kali ini sahabat Dang Rajo akan melakukan penelusuran di lokasi ini untuk mencari di mana titik-titik lokasi ada benda pusakanya ya, sahabat ya. Nah, jadi entah apa benda pusakanya Dang Rajo juga belum pasti karena terkadang juga kita tidak mendapatkan pusaka namun tujuan Dang Rajo hanya untuk mengkoleksi ya. Dan kita juga mencari kodam-kodamnya dan kita permisi kalau memang boleh kita ambil, kita ambil dan ketika tidak boleh diambil ya nggak usah diambil ya sahabat ya. Jadi ini adalah perkebunan kayu ya, kayu apa ini akasia. Punya warga sahabat, akasia kolombo ya. Nah, jadi, di perkebunan ini sering terjadi hal-hal yang sedikit janggal, sahabat. Karena ada yang menjaga pusaka ini, seperti ada pusaka itu, sahabat. Ya, nah, mungkin hanya itu saja. Lanjut saja, kita sahabat, ya.

صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله عليه

Sangat luar biasa sekali, sahabatnya ini auranya sangat kuat sekali. Jadi, kalau kata pemilik eh, perkebunan Akasia Kolombo, ini kebunnya sudah lama dia tinggalkan karena, ya, itu tadi, sahabat kebanyakan sering ada apa ya seperti gagal ya gagal ketika dia menanam itu sering gagal. Jadi tidak sesuai dengan modal gitu sahabat. Jadi dia minta Dang Rajo untuk mendatangi perkebunan ini untuk membersihkan perkebunan ini sahabat. Ya alhamdulillah. Titik. Titiknya sudah Dang Rajo ketemu temui. Dan Dang Rajo juga sudah Tahu penyebabnya, jadi ini harus kita netralisir dulu, sahabat. auranya tidak terlalu besar cuman sangat agresif sekali ini sahabat saya akan tarik oh. Subhanallah Alhamdulillah <Suluh> ini sahabat, ternyata ini. Ada yang mengusik, ya sahabat. Ya, kodamnya sudah saya musnahin, sahabat. Kodamnya sangat sudah saya musnahin, ternyata ini bukan pusaka biasa, sahabat. Ini pusaka yang ditanam oleh orang. Jadi, untuk apa, sahabat? Agar usahanya selalu gagal. Ternyata ini pusaka kiriman sahabat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kita akan bawa ke pemilik kebun akasia kelumbu ini, sahabat. Ternyata kebun akasia kelumbu ini dia sudah 8 kali nanam tapi gagal, sahabat gagal dalam itu dia nggak mau besar kuntet gitu ya padahal pupuk sudah ya kan namun tidak besar besar ternyata ini penyebabnya ada yang menggagalkan usahanya persaingan mungkin sahabat ya kita nggak tahu insya Allah sahabat setelah ini sudah kita musnahkan dan kita ambil nanti kita akan netralisir sampai di rumah Insya Allah sahabat yang memiliki kebun ini dia akan sukses ya sukses Alhamdulillah alamin mungkin hanya itu saja dulu sahabat ya penelusuran atau penarikan benda pusaka dan rajo untuk para sahabat yang baru bergabung di channel, Dangrajo, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal video-video penelusuran dan penarikan berikutnya, ya. Nah, dan untuk para sahabat, terima kasih atas dukungannya. Tanpa kalian, dan raja tidak akan semudah itu melakukan penarikan benda pusaka atau pembersihan pembersihan lokasi di mana lokasi itu ada yang mengusik ya akibat orang-orang yang tidak suka persaingan bisnis seperti itu sahabat mungkin hanya itu saja akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh